together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Oh, your sweet voice is like a feeder song. And you wanna fly. It's time to join us. Jadi malam itu kan aku kebelet mau pipis. Ya udahlah, aku beraniin ke kamar mandi sendirian. Terus pas aku mau masuk, tiba-tiba ada suara keran yang lagi hidup. Aku kira kan ada orang di dalam. Terus aku panggil-panggil, ternyata gak ada yang nyaut. Gak ada yang jawab sama sekali. Hah, ya ampun. Terus-terus. Terus aku langsung merinding jadinya. Aduh, kenapa gak hilang-hilang ya dari pikiran aku? Kak, kakak. Iya, Dek. Kenapa? Malam ini aku boleh tidur sama kakak enggak? Boleh ya kak, please, 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 please. Boleh aja sih, tapi tumben, kenapa tiba-tiba mau tidur di sini? Pengen aja sih kak, soalnya udah rindu tidur sama kakak. Lagian kan kita udah lama juga enggak tidur bareng. Tingshua, 我在网上看到 说姐弟恋的周期最多不超过三年，如果你还不进步的话，我们可能最多也就一年，一年之后我们就会分手。不会的，我已经很努力了。嗯，是因为这些信心中吗？So sweet banget. Jadi pengen juga digituin. 你相信我，我们不会只有三年的。 Ya ampun, San, Susan, Susan, San, ih susah kali sih dibilangin. Dek, kecilin suara ngoroknya, kakak mau nonton, gak kedengeran filmnya. Dek, San, Susan, San, bangun, ih. Susan, bangunlah. Susan, Susan. Mau ngapain kau, Kak? Habisnya kau dipanggil-panggil gak denger sih. Ngoroknya dikecilin, gak denger kakak lagi nonton. Malahan besar suara ngorokmu dari film kakak. Beberapa menit kemudian. Kak, Kak Santi, kawanin aku yuk kak. Kak. Apa San? Kak, kawanin aku yuk kak, ke kamar mandi. Aku mau pipis loh kak, dari tadi rasanya gak kuat aku nahan pipisnya. Ah, kau aja lah sendirian. Kakak ngantuk banget loh ini. Gak berani kak. Ayolah kak. Ya udahlah kalau gitu. Kalau kakak gak mau, aku pipis di sini aja. Ah, jangan. Ya udah. Ayo. Masa mau pipis di kasur kakak? Dada aja, yaudah yuk.
hours later, 2 hours later, 1 eternity later. Oh iya Pak, besok kan acara Maulid. Gimana kalau kita bikin acara makan-makan aja di rumah? Sepulangnya kita dari masjid. Wah, bagus mah, Papa setuju. Lagian kita juga jarang kok bikin acara di rumah. Jadi momennya itu pada di luar semua. Iya Pak, betul. Nah, jadi Pak, rencana Mama itu juga mau ngajak teman-temannya si Susanto, Susanti, temannya si Susan. Biar kita pada rame, Pak. Mama lihat anak-anak itu juga udah jarang main ke sini. Jadi ya sekalian aja kan kita undang. Iya, Mak, iya. Setuju Bapak kalau gitu. Lagian harinya kan juga tepat, Mak, ngajakin mereka ke sini. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bapak, udah pulang? Tumben, biasanya sampai sore kerjanya. Iya, karena hari ini kebetulan kerjaannya pada udah selesai semua, jadi Papa dibolehkan pulang cepat. Oh, gitu. Santi, ayo sini, duduk dulu. Ada yang ingin Mama bicarakan. Mau bicara apa ya, Mak? Nah, begini, jadi besok itu kan kebetulan Maulid. Nah, Mama rencananya mau bikin acara makan-makan. Ya, jadinya kayak party gitu. Nah, biar rame, nanti Kak undanglah ya teman-teman kau, teman Susanto, teman-temannya si Susan. Biar kita makan rame-rame. Wah, pasti seru banget itu. Iya, Mak, siap. Nanti aku yang kasih tahu ke mereka. Tapi ngemeng-ngemeng acaranya kapan, Mak? Oh, rencananya besok sih pulang dari masjid atau enggak sorenya aja. Soalnya Mama juga belum pada belanja sih untuk persiapan besok. Oke, Mak. Jangan khawatir, nanti kalau masak-masak biar aku yang bantuin. Nah, kalau ke pasarnya sama Susanto aja, Mak. Supaya dia enggak sibuk keluyuran. Eh, ada apa ini? Kok nama aku disebut-sebut? Hah? Aduh, Mak. Kok tiba-tiba perut aku jadi sakit ya? Kau habis makan apa, Santi, di sekolah? Kayak biasa, Mak. Aku mau ke kamar mandi dulu ya, Mak. Eh, mau kemana kau? Dasar onkum gak bertanggung jawab. Udah ngomongin dari belakang, main kabur aja. Oh iya, Susanto. Nanti Mama minta tolong ya. Kau jemputkanlah adikmu itu si Susan. Dia lagi main katanya tadi di tempat Rara. Oke, Mak, siap. Ada uangnya kan? Uang aja pikiranmu. Sama Mama sendiri aja loh kau kayak gitu. Ya iyalah, Mak. Zaman sekarang gak ada yang gratisan, Mak. Mana ada. Oh, oke. Nanti kalau kau sudah makan masakan Mama, wajib kau bayar ya. Hah, gila. Ini Mama kandung apa Mama tiri sebenarnya? Hehehe, ya Mak, bersanda lo Mak. Tenang aja Mak, aku gak kayak gitu kok sama Mama. Aku kan anak yang baik. Nah, itu dia. Woi, San. Kau disuruh balik sama Mama. Ayo cepat. Yah, aku udah dijemput, Ra. Ya udah, aku pulang duluan ya, Ra. Oke, sampai ketemu besok ya, San. Bang, kenapa bawa sepeda? Coba tadi bawa motor. Pasti seru-seruan kita. Motorku nggak ada minyaknya. Macet. Jadi cowok kok kere. Pantasan aja nggak ada cewek yang mau. Ya, ngomong aja kau terus. Aku berhentikan kau di sini nanti. Janganlah bang, kan masih jauh jalannya. Tapi walaupun kere,
Yang penting abang ganteng. Lah, 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 kok jadi oleng, abang? Aduh, sakit banget. Gara-gara kau nih, San. Ngomong aja terus dari tadi. Oh iya Tante, ngemeng-ngemeng ini kok banyak banget masaknya. Kayak udah mau ngajak satu kampung aja. Ya elah, gini aja banyak. Padahal untuk kau aja nggak cukup. sembarang aja, kau kira aku serakus itu? Yah, gitu aja marah. Nggak Cik, nggak, bercanda-bercanda. Tante sengaja kok masak banyak untuk kalian. Takutnya nanti kalian ada yang gak suka makan ini, ada yang gak suka makan itu. Jadi kalau Tante masak banyak, ya kalian tinggal pilih. Nah, betul itu Tan. Enak banget Jo, aromanya. Ladies, kapan nih selesai masaknya? Iya woi, udah keroncongan ini perut aku. Sedap kali lah abang ini ngomongnya. Oh iya, yang gak masak gak ikut kebagian ya. Beberapa menit kemudian. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Oh, your sweet voice is like a feather song. And you wanna fly. It's time to join us. Oh, your sweet smile is like a shooting star.